Kangmar Hen Jumadi, Bupati Nganjuk, melakukan inspeksi mendadak di stasiun pengisian BULK LPG milik PT Laju yang berada di Desa Sombrong, Kecamatan Loceret, pada Kamis siang, 8 Juni 2023. Dalam menyikapi laporan dari masyarakat atas kelangkaan gas LPG 3 kilo. Sidak ini juga dilakukan di pangkalan gas PT Krakatau Pelita, gas yang berada di Desa Tanjung Rejo, Loceret, untuk mencari tahu penyebab kelangkaan gas yang sedang terjadi saat ini. Bupati Marhen Jumadi menyampaikan kepada pihak jika diketahui adanya penimbunan atau aktivitas tidak semestinya yang dapat menimbulkan kelangkaan, segera melaporkan ke pihak kepolisian agar tidak terjadi lagi kepanikan. Ingin memastikan kira-kira trouble kekurangan LPG itu di mana dengan penambahan penggunaan LPG. Yang pertama tadi saya cek data yang dari Pertamina ke SPBE tidak ada perubahan. Dari Senin kemarin kita minta tambahan kuota. Terus kemudian di SPBE ke agen juga tidak ada tambahan. Agen ke pangkalan tentunya juga tidak ada. Itu satu, berarti memang belum ada realisasi yang kita minta tambahan yang rencana informasi itu dari Selasa, Rabu, dan Kamis ini. Sehingga tadi saya juga tidak lanjuti untuk komunikasi ke area manager di daerah Kepulauan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan cek kekurangan ini kan hanya di Nganjuk. Ada dilanjut. Banyak juga karena masyarakat itu lagi panik buying ya, panik karena kekurangan LPG, maka banyak yang beli 2 atau 3 hari. Ini yang perlu saya tekankan pada masyarakat, tolong jangan panik. Saya sudah komunikasi dengan Pertamina area Kediri yang kata dengan LPG ini, untuk Kamis Jumat ini akan kita tambahkan kuota, tambahkan kuota, sehingga jangan sampai panik, aman untuk dirinya sendiri, tapi mengganggu tetangga, teman, masyarakat yang lain yang kekurangan. Nah ini yang harus kita cegah. Maka yang paling penting digarisbawahi, masyarakat jangan panik buying. Kalau dari data ini belum ya, saya belum menemukan. Tapi kalau misalnya media menemukan, nggak apa-apa. Nanti saya juga akan koordinasi setelah ini dengan pihak Polres. Sehingga Polres juga membantu Pemda untuk menyelidiki yang berkaitan dengan mengapa kok terjadi kelangkaan LPG. Ya nanti semua juga memahami. Kita juga profesional, juga objektif, sehingga untuk masyarakat kita tidak main-main. Dalam sidak ini tidak ditemukannya data yang membuktikan jika adanya penimbunan gas LPG 3 kilo. Dan Kamarhen juga akan meminta ke manajer Pertamina Kediri Nganjuk agar segera menambahkan kuota. Dari Nganjuk, Lio Mahardika, Bayu TV melaporkan.